حبيب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا وسدد لساننا واهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Pertama sekali, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Taala atas segala nikmat dan kurniaan daripadanya. Seterusnya salawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas kaum keluarga baginda dan para sahabat baginda serta pengikut-pengikut baginda sehinggalah ke hari kebangkitan. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Taala, pada malam ini seperti biasa dapat lagi kita meneruskan pengajian kita daripada kitab Idaman Penuntut pada menghuraikan yang kusut ilmu fiqah. Kita sampai pada tajuk yang baru iaitu istinja. Tajuk istinja. Jadi sebelum ni fasal bersugi. Ya, fasal bersugi, jadi beliau dah sebut ya. Fadilat-fadilat daripada amalan bersugi ni sangatlah banyak ya, sehingga sampai pada 70 kelebihan yang disebut oleh ulama. Ya. Kelebihan yang terutamanya memudahkan kita untuk mengucap dua kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ketika sampainya ajal dan kemudian meraih redha Allah Subhanahu wa Taala. Baik, kita masuk pada bab istinja. Kata beliau istinja. Istinja itu bahasa Arab ya. Istinja itu bahasa Arab. Asal maknanya melepaskan diri daripada benda yang mengganggu atau daripada geli atau merunsingkan. Jadi perbuatan dan tindakan kita melepaskan diri kita daripada perkara-perkara yang mengganggu kita tu panggil istinja. Ataupun perkara-perkara yang kita geli daripadanya. Tak selesa. Runsing. Jadi kita buat satu tindakan melepaskan diri daripada perkara tersebut. Itu namanya istinja. Namanya istinja. Kenalah istinja ni dengan apa yang dimaksudkan oleh syarak nanti. Iaitu kita lepaskan diri kita daripada najis yang mengganggu kita, geli ataupun merunsingkan kita. Memanglah. Jadi kalau bahasa Melayunya cebok. Cebok. Jadi perbahasan malam ni bab cebok. Basuh najis yang keluar daripada salah satu kemaluan. Maksudnya di sini ialah bercebok. Hukumnya baik. Mula-mula sekali itu makna cebok. Ya, itu minta maaf. Itu makna istinja. Itu makna istinja. Secara amnya lepaskan diri daripada perkara-perkara yang mengganggu. Kemudian yang dikehendaki di dalam syarak ini maksudnya bercebok. Iaitu lepaskan diri daripada suatu perkara yang khusus yang mengganggu juga, iaitu najis yang keluar daripada salah satu kemaluan kita. Baik, apa hukum istinja? Jadi kalau kita lepas buang air besar, lepas buang air kecil, tak kiralah yang buang air itu orang besar ke, orang dewasa, orang kecil ke, lepas buang tu hukum istinja, maksudnya basuh kesan najis daripada kemaluan tu, hukum dia apa? Kata pengarang, hukumnya wajib. Wajib. Hukumnya wajib. Ya, dengan sebab ya, dengan sebab kencing atau berak
atau keluar benda yang najis, keadaannya basah seperti darah dan sebagainya. Ha, jadi cebok ni hukum dia wajib kalau yang keluar tu najis. Ya, kalau yang keluar tu adalah benda najis. Tu satu. Yang kedua, dia tu basah. Basah maksudnya ada cair-cairan yang berserta dengan benda yang keluar tu. Ya. Ha, dia panggil ratbun, mulawis. Dia boleh mengotorkan kawasan itulah ketika keluar. Ha. Jadi mesti ada dua. Satu dia najis. Dan satu lagi dia tu ratub. Cairan ataupun ada lembapan. Ha, ya. Satu dia najis, yang kedua dia cairan. Maksudnya ada lembapan daripada benda yang keluar itu. Ha, menyebabkan mulawif, dia boleh mengotorkan kawasan yang dia keluar daripada situ. Itu punggung dan kemaluan depan. Ha. Jadi kalau keluar jenis macam tu, yang itulah wajib cebok. Ha. Artinya tuan-tuan, seperti apa? Kencing. Kencing najis. Lepas tu dia tu cecair. Dan memang sifat dia mulawif, iaitu mengotorkan. Atau apa-apa? Berak. Ya, berak. Ya. Ha, dia tu walaupun tak cecair macam kencing, tapi dia ada lembapan. Ha, tak kira lah keras ke tak keras ke, ada lembapan kat situ. Menyebabkan kotor kawasan yang dia keluar. Ataupun benda lain daripada berak dan kencing. Yang penting najis, ada lembapan. Hak tu yang kita pegang tu. Najis ada lembapan. Bukan tentu kepada berak kencingnya. Selain daripada berak kencing pun, kalau dia najis dan lembapan, di situ wajib kita basuh, kita cebok. Keadaannya basah seperti apa? Darah. Darah bukan kencing, bukan berak. Ha, tapi dia najis dan berlembap. Ha, bahkan cecair. Ya, darah dan sebagainya. Itu sebab itu antara darah yang wajib dibasuh, ya, dicebok adalah darah haid, darah period ataupun nifas. Wajib mandi satu hal dah. Wajib bersihkan tempat tu pun satu hal yang lain. Ya. Ha, sebab dia adalah najis dan cecair. Okey, baik. Dan seterusnya, satu lagi kait di sini untuk nak jadikan istinja tu wajib. Ha, istinja tu wajib. Pertama, beliau sebut dah tadi, yang keluar tu adalah najis dan cecair ataupun ada lembapan. Itu satu. Yang kedua, untuk nak mewajibkan cebok ni, apabila kita perlukan, ya, perlukan kepada cebok tu sendiri. Bila manusia perlu kepada cebok? Ya, menurut kacamata syarak, selain daripada kait yang beliau sebut tadi, apabila dikhuatiri ataupun dibimbangi bercampur dengan najis. Ha, ketika tu wajib cebok. Contoh, saya buat contoh, lepas dia buang air besar ataupun buang air kecil. Baik, hukum cebok ya wajib. Itu yang disebut sebab air besar air kecil najis dan merupakan perkara yang lembap ataupun cecair. Yang kedua, kait satu lagi yang tak disebut di sini tapi dah ma'ruf, sebab itu beliau tinggalkan saja. Iaitu apa dia? Apabila diperlukan cebok. Bila diperlukan cebok? Apabila situasi bimbang, takut kita ni berlumuran dengan najis ataupun bercampuran dengan najis. Kalau tak cebok, kita keluar bilik air pakai seluar. Jadi najis yang ada di kemaluan akan berpindah kepada seluar. Dan najis kat seluar akan bercampur dengan poho kita, campur habis semua. Ah, itu hukum dia tak dibenarkan oleh syarak. Syarak tak benarkan kita hidup dalam najis seperti itu. Haram hukumnya. Eh? Hukumnya haram. Ataupun kata ulama yang mewajibkan istinja juga, kalau tak takutlah berlumuran, contohnya tak takut. Tapi dia nak solat. Dia nak buat ibadah yang perlukan juga kepada cebok, iaitu solat.
takkan nak solat tak cebur. Sebab ada saki-baki najis yang berpaki di kemaluan. Jadi kalau dia semayang, artinya dia bawa najis. Itu sebab wajib cebur. Jadi tuan-tuan, kesimpulan dia apa? Dua kaid wajib cebur. Dua syarat wajib cebur. Pertama, yang keluar tu adalah najis yang ada lembapan ataupun cecair. Yang kedua, dia perlu kepada cebur tu sebab dia takut kalau tak cebur, takut berlumuran dengan najis ataupun bercampur. Ataupun dia nak solat ataupun ibadah seperti solat yang perlu kepada suci, iaitu tawaf. Ataupun satu lagi tuan-tuan, masuk masjid. Untuk makluman, masuk masjid ni dia tak boleh bawa najis. Masuk masjid tak boleh bawa najis. Walaupun najis tu tak kena dinding ataupun kapet masjid. Tak boleh. Masuk masjid itu ihtiram dan kemuliaan kedudukan masjid di dalam agama Islam, di dalam syariat baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai tahap tu, masjid tak boleh dimasukkan najis di dalamnya. Sebab itu kalau ada najis, kita yang perasan wajib cuci. Wajib cuci. Ataupun kita tak boleh bawa najis. Contoh selipar kita kena tek kucing. Kita bawa masuk masjid, lepas tu tak dalam plastik, tak depan kita semayang. Allah. Haram hukumnya tu. Tak boleh tu. Oh, tak sentuh pun kapet. Tak sentuh pun dinding. Tak, bukan masalah sentuh. Masalah bawa masuk dalam tempat yang dihormati oleh Islam. Dihormati oleh syarak. Tak boleh. Baik. Itu sebab ulama sebut kalau orang tu salisil baul, kencing dia tak tus. Dia kencing tak tus. Dia tak ada masa, tak ada waktu yang kencing, yang tak keluar kencing daripada kemaluan. Asyik keluar. Jadi dia ikat. Dia ikat, dia nak sembahyang berjemaah, ya. Tapi dimaafkannya untuk sembahyang berjemaah. Lepas sembahyang fardu kena keluar. Kena keluar. Sebab ada najis yang dia bawa. Dia bukan nak menghina dia, tidak. Sebab nak isyarat kepada kedudukan masjid yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi dia kena keluar, sambung baca Quran di rumah ke mana ke. Tak perlu dia berwaktu panjang di masjid. Baik. Selesai. Jadi dengan dua benda ni baru wajib cebuk. Kalau dua-dua ni tak ada, tak wajib cebuk. Nanti beliau akan sebutlah bagaimana. Baik, hukumnya wajib dengan sebab kencing atau berak atau keluar benda yang najis. Keadaannya basah seperti darah dan sebagainya. Baik, kita pindah kepada alat bersuci. Alat untuk cebuk apa dia? Macam alat basuh najis. Alat untuk cebuk adalah alat membasuh najis. Kita basuh najis yang kita bahas sebelum ni, mughallazah ke, mukhaffafah ke, ya, mutawassithah ke, basuh najis menggunakan air. Tak boleh guna benda lain. Mesti kena guna air putih. Ataupun seumpama je daripada air-air laut, sungai, air yang mutlak lah. Begitu juga dalam hal ini, sebab cebok ni hakikatnya kita basuh najis daripada kemaluan. Jadi alatnya, kata beliau, alat buat bercebok itu ialah air. Cuma dalam bab cebok ni dia boleh guna satu lagi selain air. Atau batu. Boleh guna batu, tuan-tuan. Ini dalam bak cebok khusus. Jangan guna dalam bak basuh najis selain cebok, ya. Kalau kat rumah kita ada tek cicak, kata boleh guna dua lah. Air tak nak guna, pergi ambil batu, dia pergi kikis tek cicak tu. Tak boleh. Ataupun baju bernajis kena darah, dia pergi kikis pakai batu lah. Tak boleh, ya. Ini khusus penambahan dalam bab istinja sahaja. Alat buat bercebok itu ialah air atau batu. Masya Allah, batu, ya. Ataupun seumpama batu yang disebut di sini, benda yang seumpamanya, seumpama batu, macam mana tu? Daripada benda yang beku. Beku. Yang kedua, suci. Yang ketiga, kasab.
Yang ke dan yang keempat, dan bukan daripada benda yang dihormati. Ah ha, ni empat ni. Kalau terhimpun empat ciri, ertinya hukum dia seperti batu. Okey. Jadi batu kat jalan tu kita boleh ambil buat istinja. Boleh ambil buat istinja. Basuh, bukan basuh pula. Ya, kesat najis yang keluar daripada salah satu kemaluan. Ataupun tak nak guna batu, tapi guna seumpama batu yang cukup empat ciri. Pertama, dia tu, kata beliau, beku, jamid. Maksudnya bukan cecair, bukan cairan. Dia jamid, benda beku. Okey? Yang kedua, dah lebeku, dia suci pula. Bukan najis. Ini kalau tengok tek kambing yang keras 2-3 hari tu, dia pergi ambil. Memang lebeku tahi tu. Tapi nah, najis. Tak boleh. Yang kedua, mesti dia beku. Mesti satu lagi, dia tu suci. Yang ketiga, dia tu kasab. Iaitu boleh kesat najis. Ya, boleh apa ni, keluarkan. Orang kata apa? Boleh congkel najis daripada kemaluan tu. Maksudnya apa? Kasab lawan dia jangan benda licin. Jangan benda licin. Ada je benda beku tapi licin. Dia pergi ambil apa? Ha? Batu yang licin. Ha, tak boleh. Walaupun batu tu beku, suci, tapi ciri nombor tiga tak ada. Dia licin. Tak boleh. Dia kena kasab atau kesat. Ha, dia boleh. Ha, congkel najis di bahagian punggung ataupun kemaluan depan. Ha, mesti macam tu. Yang keempat, dia tu beku, dia suci, dia kasar, dan yang keempat mesti kena ada juga. Apa dia? Dia tu dihormati oleh agama Islam. Dihormati oleh syariat. Adakah benda-benda dunia dihormati oleh syariat? Banyak tuan-tuan. Dalam bab istinja ni contohnya, ya, beliau sendiri akan sebut, kita bagi contoh awal. Contohnya kitab-kitab ilmu tuan-tuan. Kitab-kitab yang kandungannya ilmu syariat dan alat-alat ilmu. Kita tak boleh nak istinja, kita pergi ambil selai kertas, kata ni kitab ni tebal benar kata ni. 5 jilid pula tu. Dia pun apa lagi? Dia koyak selai, dia pergi buat istinja. Tu haram. Hukum dia haram. Tak boleh. Ya? Ataupun apa tuan-tuan yang dihormati oleh Islam, roti dia kering. Dia kata roti dah habis tarikh. Roti dah habis tarikh atas meja tu. Biasa roti 3-4 hari, lepas tu habis tarikh kat dunia. Lepas tu terbuka pula dah kering-kering elok. Dia kata ni beku, lepas tu suci, lepas tu kasap, lepas tu ni yang keempat tak ada. Dia tetap roti, tetap dihormati oleh syariat. Dia makanan tu, cuma habis tarikh orang tak makan. Tapi tu makanan haram. Dia ambil roti tu masuk bilik air, dia pun kasap kat bawah tu. Jangankan berasap lagi. Ya, hukum dia haram, tak boleh, haram. Ya, ada satu kisah dalam Bani Israel. Kisah Bani Israel ni kita boleh percaya, boleh tak percaya. Ya, tu je sikap kita. Boleh percaya, boleh tak percaya. Ha. Itu, tapi dia kisahkan dalam kitab-kitab ulama yang dipercayai. Iaitu ada seorang daripada kaum Bani Israel, yang ketika mana dia ni, beliau ni orang kaya. Orang kaya. Ya. Kaya zaman tu. Banyak makanan, banyak harta. Ya, jadi adalah makanan-makanan yang tak habis tu, dia letak kat tepi tingkap. Maklumlah kena angin, kena matahari. Letak benda, letak roti. Tak tepi tingkap. Tak roti tepi tingkap, jadi roti tu lama-lama jadi kering. Jadi kering. Baik. Jadi kering. Tapi sikap dia ni, ketika dia nak istinja, dia ambil roti tu. Dia ambil roti tu, dia istinja pakai roti tu. Jadi balasan Allah Subhanahu Wa Taala terhadapnya, suatu hari dia ditimpa dia dengan kefakiran. Sampai tak ada makanan. Yang ada roti yang dah dikesat tahi kat tingkap. Ha. Dan dia lapar, kalau tak makan mati.
terpaksa makan roti yang bertai. Jadi jangan kufur nikmat. Lah kali kena dia tuan pula. Jangan kufur nikmat. Ya, ya jangan kita buat remeh dengan makanan. Ya, ada makanan yang kita nak buang, kita niatkan ni bukan buang ni, ni nak bagi binatang nanti, kalau kita buang kat tu sampah binatang mai makan. Tu paling kurang kita ada niat. Ha. Kita nak makan tak boleh, takut beracun ke dia, ada 4 hari dah. Kan makan beracun dah sakit. Sakit perut pula. Kita tak boleh makan, tak apalah buang. Tapi buang tu sikap kita bukan buang menghina, tidak. Tapi buang adalah niat nanti ni tu sampah ni kan buang kata-kata. Nanti ada le kambing datang makan ke kucing ke. Ha. Kita ada azam macam tu niat. Ya. Benda tu tak wajib pun. Ya. Dia betul lah. Kang katakan kat rumah balik kan, kat dunia dah 5 hari ni terpaksa simpan. Kalau tak kufur nikmat, nah, tak boleh tuan-tuan. Tu dah lain, ni hukum lain. Ha? Kalau makan kan beracun lagi. Ha? Yeah? Boleh buang. Roti yang tak boleh makan, makanan yang tak dimakan, dah kotor, buang. Ha, tapi buang tu bukan sebab hina apa, tidak. Sebab kita tak boleh makan. Tak kat rumah jadi busuk, ha, buang lah. Tapi lepas tu ada ya, makhluk-makhluk Allah ni yang boleh makan. Tengok sampah tu, kadang kambing datang. Ada kucing dan macam-macam. Jadi kalau kita ada niat, oh kita dapat pahala juga. Kita dapat pahala. Baik kita niat bagi sedekah kepada mereka. Baik, daripada kita buang tanpa ada apa niat ataupun azam yang baik, dapat pahala juga, kongsi makanan. Baik. Nak katanya begitu, sampai Allah balas balik, dia makan balik roti yang kat tingkap tu yang dah bertahi. Baik. Itu tak boleh ya, sebab dihormati oleh Islam. Beliau akan sebut, kita baca satu-satu. Maka tidaklah diluluskan benda cair seperti air mawar dan cuka. Tak boleh. Kita kalau nak istinjak guna air putih, air mutlak. Nak guna air selain daripada itu, contoh air mawar, ya cecair dan cuka, tak boleh. Itu satu hal. Yang kedua, benda ni bukan beku. Bukan beku. Nak kata tak apalah ni macam batu, batu lain. Ya, batu ni satu hal ataupun seumpama batu cukup 4 ciri. Ciri pertama beku. Yang ni air mawar, cecair mawar dan cuka tu tak beku. Tak boleh guna, tak boleh ganti. Ha, kalau dia buat juga, dia cebok juga pakai air mawar atas alasan nak wangikan bahagian tu, ingat najis akan tersebar. Ha. Ya, najis akan tersebar. Lepas tu dia punya kawasan tu tak akan suci lagi. Dia kena basuh dengan air putih pula. Ha, jadi buang-buang masa, membazir. Tidaklah diluluskan benda yang najis seperti batu yang kena najis ataupun tahi unta yang kering. Tak boleh juga. Sebab apa? Sebab syarat seumpama batu ni pertama beku, yang kedua suci. Ha, ni benda ni tengok tahi unta kering memanglah beku. Ha, batu memanglah beku tapi najis. Tahi unta najis, batu yang kena najis mutan najis, tak boleh buat istinja, tak boleh. Ya, kita dah lah nak basuh najis. Dia pergi ambil alat yang bernajis pula. Itu bertambah najis. Baik, tidaklah di ni tahi unta misal je, masuk segala tahi. Tidaklah diluluskan benda yang tidak boleh menanggalkan najis seperti tanah yang hancur ataupun benda yang licin. Tak boleh. Umpama apa? Umpama buluh atau kertas plastik. Buluh kertas plastik. Ini ciri yang ketiga. Mesti kena kasap. Iaitu dia mengesat. Tak boleh pakai benda licin, dia tak kesat. Benda licin ni kalau kita tak nak basuh najis tu, jadi dia merebak adalah. Dia bukan mengesat, dia apa ni, kikis, dia tak kikis. Dia merebakkan adalah. Jadi tak boleh guna benda-benda plastik sebab dia licin. Tak boleh guna batu-batu yang licin, ya. Tak boleh guna buluh. Buluh licin juga. Buluh tu, ya, kita guna gosok. Tak ke berdarah kau. Ya, yeah, tapi nak kata buluh tu licin, memang licin sungguhlah. Ha. Baik, ataupun tadi apa tadi? Tanah yang hancur tak boleh. Kita pergi ambil tanah, orang tanah buat tayar pun, kita tanah buat sun najis. Ambil tanah dia pergi gosok tanah. Itu maksudnya dia telah mencampurkan tanah dengan najis yang kat bawah tu. Jadi merebak juga.
Dia tak boleh. Dia orang kata tak mengesat. Ha, ya. Yang keempat, ya, tidak diluluskan benda yang dihormati seperti makanan manusia, umpama roti kering yang tiada menjadi arang. Ni benda yang dihormati oleh Islam, antaranya makanan. Makanan ni benda dihormati oleh Islam. Sebab itu tak boleh kita buat istinja. Roti kering, ya, roti kering tak boleh. Dia makanan ke tak? Ya, makanan, cuma expired tu. Tapi dia makanan. Kita tak boleh makan, bagi binatang makan. Ataupun buang, nanti binatang cari sendiri. Ah, tapi tak boleh buat sampai menghina jadikan bahan istinja. Ah, tapi kata musannif, tiada menjadi arang. Kalau roti kering tu dah jadi arang, tu tak apa. Sebab apa? Sebab dia dah keluar daripada nama roti kepada arang. Dah habis dah. Dah orang nampak pun dah bukan makanan. Dia bakar sampai hitam legam. Ketuk sikit dah pecah hancur. Ni apa benda ni? Roti. Ini arang ni macam dah. Roti apa benda? Bukan makanan dah. Ya, uruf manusia tak kata dah makanan. Boleh pergi. Tak ada masalah. Ambil itu arang, pergi letaklah kat situ, istinja. Tapi kalau roti yang tak dibakar sehingga menjadi arang, itu diharamkan. Sebab masih lagi namanya makanan. Dan begitu juga seperti makanan jin. Oh, makanan jin pun tak boleh. Sebab dia makanan. Umpama apa? Tulang. Sekalipun sudah hangus. Tulang, tuan-tuan. Tulang nak buat istinja. Ya, rasa tak ada benda lain kat rumah dia. Sampai tulang pun nak buat istinja. Dia pergi himpun tulang-tulang daging korban. Dia baru kata banyak tulang ni kata. Dan daging korban pun saya dapat kat 10 kilo juga. Tulang yang banyak saya himpun kat rumah ni. Afzal. Nak buat istinja. Haram. Tak boleh buat istinja. Tak boleh. Ya. Walaupun ada bahagian tulang yang kesat. Tetap tak boleh. Sebab dia dihormati oleh Islam. Sebab apa? Sebab dia makanan. Makanan apa? Siapa makan tulang? Jin. Jin makan tulang. Ulama kata pasal makanan jin ni walaupun hangus tak boleh buat. Tak boleh buat istinja. Walaupun hangus. Kalau makanan manusia kalau dah hangus boleh buat istinja sebab tak ada makanan dah. Tapi kalau makanan jin walaupun hangus tak boleh buat istinja. Ya. Sebab ulama berbeza pandangan. Jin ni makan tulang ke makan apa? Ya, ada sebahagian ulama kata jin ni memang makan tulang. Memang dia makan tulang. Sebahagian yang kata tidak. Jin ni dia tak makan tulang tu. Ketika mana manusia buang tulang tu, Allah Subhanahu Wa Taala dengan kuasanya menambahkan daging kat tulang tu. Jin makan daging. Kita tak nampak. Ya, kalau kita nampak, kita tak akan beli dah daging depan ni. Tak akan beli dah ayam. Menakutkan. Ya, nak buang sampah tengok, ya Allah, ayam seketul dalam ni. Sudah. Kata semalam dah makan dah sampai habis. Tak beli dah nasi ayam, tak ada dah nasi ayam, nasi lagi tak ada belaka dah. Takut dah. Tapi Allah kembalikan daging tu, kita tak nampak. Jin makan daging tu. Daging kat tulang tu, walaupun dah hangus tulang tu, Allah kembalikan tulang, jin makan kat situ. Ya, tu sebab tak boleh, tak boleh. Kalau makanan binatang macam mana tuan-tuan? Kan sebut sini. Dah hangus, tiada diluluskan juga buat bercepuk dengannya kerana masih menjadi makanan jin. Beza kalau makanan manusia, kalau dah hangus boleh buat cepuk. Sebab tak jadi makanan manusia dah. Adapun ya, ni emang hangus yang bukan makanan. Dia kadang-kadang kalau kita bakar hangus sedap juga. Dan sate ke ataupun daging, itu makanan lagi tu. Tak, ni tahap hangus yang tak jadi makanan manusia, itu tak apa. Adapun makanan binatang, kita tengok makanan binatang haram ke tak kita buat. Adapun makanan binatang seperti rumput kering dan sebagainya, umpama kertas, tisu harus dibuat bercebuk dengan. Okey, jadi makanan manusia haram buat cebuk selagi mana tak hangus. Kalau hangus boleh buat cebuk sebab tak nama makanan lah. Makanan jin haram kita buat cebuk walaupun dah hangus. Tapi makanan binatang boleh buat cebuk. Ya, yeah? Makanan binatang boleh buat cebuk, hangus ke tak hangus tu tak ada ceritanya. Boleh buat cebuk. Tapi ya, ulama kata makanan binatang boleh buat cebuk ni
adalah makanan binatang ya yang tak berkongsi dengan anak Adam. Tapi kalau binatang tu dia tak khusus, makanan tu tak khusus bagi binatang, bahkan orang pun makan juga, ah tu haram. Contoh apa? Kucing makan apa? Ikan. Kucing makan ikan. Ikan dia buat istinja. Haram. Manusia makan juga ikan. Tak, ni memang binatang punya makanan yang tak ada kongsi dengan manusia. Memang mereka je makan. Ya? Ataupun mereka yang lebih dalam bab tu. Ha, contoh rumput. Memanglah rumput kita pun makan kalau dah darurat tak ada makanan. Tapi itu bila? Ya? Ha, jadi rumput kering tak apa. Rumput basah pun okey juga. Ya? Ha, tapi kalau makanan tu berkongsi dengan manusia ala haddin sawa, sama ataupun manusia yang lebih makan, haram kita buat. Ikan ke ya, ataupun kambing kadang-kadang dia, ni sekarang banyak binatang makan makanan manusia banyak sekarang. Dengan chicken chop dia makan, dengan Maggi, semua dia makan. Macam-macam, dengan nugget semua dia bagi dia makan. Binatang pun dah darurat sekarang. Allah. Ya. Ha. Jadi itu haram tu kita buat istinja. Tak boleh. Ha, nugget dah basi atas meja tu. Dia tak boleh buat istinja, tu makanan. Kalau nak buat istinja, hanguskan nugget tu. Dia tak jadi makanan. Ha, buat istinja. Baik. Seperti rumput kering dan sebagainya, umpama kertas tisu harus dibuat bercebok dengannya. Ha. Cuma ada beberapa makanan boleh kita buat alat basuh najis. Sebab dia membantu mempermudahkan urusan basuh najis. Ataupun dia mempercepatkan proses bersih basuh najis. Itu ulama maafkan. Antaranya seperti garam. Garam tu makanan tu. Tapi boleh kita basuh najis buat pakai garam. Apa dia? Ha? Betik. Ya. Yeah. Pedih. Pedih ya, betul, jangan basuh kat situ. Dia basuh kot najis ada kat tangan ke apa boleh kita buat. Kalau kat situ memang mengaum keluar. Ambulans panggil terus. Ataupun air. Air tu makanan tak? Makanan. Tapi menjadi alat basuh najis. Ha. Ha, itu tak apa. Ya. Yeah. Itu dia membantu. Air itu memang kalau basuh najis pakai air ni memang selesa dan lega. Tapi cuba satu hari tuan-tuan basuh najis pakai air urin. Tak selesa tuan-tuan keluar, tak selesa. Ha. Dalam melekit dengan semut apa semua tak selesa. Tapi air memang dia membantu mempercepatkan proses. Masya-Allah air ni. La mathilalah. Ha, ataupun seperti garam, ataupun kalau ada makanan lain yang kebiasaan dibuat dalam basuh najis sebab dia membantu, tak apa, limau nipis ke apa ke, ha, tak apa. Semua pedih-pedih belaka. Ha, itu sebab tu jangan guna makanan cukup. Baik. Okey, selesai. Ha, selesai eh. Adapun makam mana, memadailah bercebok itu dengan air sahaja. Jadi kita nak bercebok ni, nak basuhkan najis yang keluar ni, ada tiga cara tuan-tuan. Ada tiga cara. Sebelum tu saya nak bagi tahu faedah. Ya, apa hukum kita bercebok dengan air zam-zam? Allah tak ada air sangat. Air zam-zam pun nak bercebok. Padahal air zam-zam ni air yang mulia. Air yang dibuat alat basuh hati Nabi SAW. Ya, subhanallah. Ya, ha, tapi dia air lah. Orang tak sujud kat dia. Ya, orang tak sembah dia, dia tetap air. Cuma air yang mulia. Air yang terbaik. Ya. Ha, jadi, apa hukum buat najis? Ni ulama' berbeza pandangan. Ha, ada yang kata makruh. Ha, ada yang kata makruh. Dan ada juga yang kata haram. Ha, ya. Ada yang, tapi muktamadnya makruh. Ha, orang kata ugama tak suka kalau kita istinja guna air zam-zam. Ugama tak suka. Ha. Baik, begitu juga batu. Jangan pergi ambil batu kat Mekah. Makruh. Orang ambil batu kat Mekah supaya nak lempar dekat Jamrah Al-Aqabah tu. Jangan dia pergi ambil batu, kumpul masuk plastik, masuk hotel, bawa balik Malaysia. Nak istinja, makruh
istinja guna batu haram. Baik. Jadi tiga cara untuk kita nak cebok. Cara, ya, ketiga-tiga cara ni mempunyai pahala. Ha, pahala yang paling banyak sekali, ha, dengan kita mencebok cara ni. Memadailah bercebok itu dengan air sahaja. Ha, kita cebok boleh guna air saja. Ha, itulah yang biasa kita buat, itu paling senang, paling mudah. Ha, ya, paling senang, paling mudah. Ha, tapi ada cebok yang lebih baik daripada guna air saja. Ha, ni jarang orang buat sebab dia agak menyusahkan, tapi dia tetap sunnah. Dia tetap sunnah. Ya, kalau kita nak buat sekali pun tak apa seumur hidup. Yang penting kita pernah buat. Apa dia? Atau dengan tiga butir batu sahaja. Ya. Yang kedua ni, dia guna batu je. Air tak guna. Dia guna batu saja. Istinja tu guna batu je. Boleh ke? Boleh. Tapi tuan-tuan, insya-Allah kita akan baca dengan tiga syarat kalau sempat. Ya, ada disebut dalam kitab ni, nak guna batu saja mesti kena ada tiga syarat. Kalau tak, tak sah istinja guna batu. Ha, guna air tanpa syarat apa benda. Tapi kalau guna batu ni mesti ada syarat. Dan paling afdal yang ketiga beliau sebut ni apa dia? Atau dengan tiga penjuru sahaja sekira-kira bersih dengannya, hilang air najis. Ya. Ah, ha, dia sama ada guna tiga butir batu ataupun satu batu guna tiga penjuru. Ha, sebab tu antara syarat istinja guna batu ni mesti tiga tu mesti kena ada. Sama ada tiga ketul batu ataupun satu ketul batu tapi menggunakan tiga penjuru. Ha, mesti kena tiga tu mesti kena ada. Ya, perbahasan yang luas sikit kita akan baca lepas ni tentang batu ni, istinja guna batu. Sekiranya tidak bersih dengan tiga butir batu atau tiga penjurunya, hendaklah ditambah. Masya Allah tuan-tuan. Kalau guna tiga batu pun tak bersih, tambah lagi tuan-tuan. Satu batu tiga penjuru tak bersih, tambah lagi tuan-tuan. Tapi agak-agaklah. Nak gosok tu agak-agaklah. Takkan takut melecet pula. Ha, takut melecet. Yang tak biasa guna ni, dia takut melecet habis keluar nangis. Faham? Tempoh ambulans pergi hospital terus. Ha, jadi yang tak biasa, boleh nak biasakan. Tapi kita biasakan dulu dengan menggunakan seumpama batu. Tak payah guna batu lagi. Guna seumpama. Contoh tisu. Ha, tisu ni benda beku, suci, kasap dan dia benda tidak dihormati. Tisu pakai tisu. Itu sebab dalam bilik air yang ada tisu tu, ha, kita boleh praktik sunnah ni. Ha, lepas dah buang air besar, buang air kecil, tarik tisu, sak. Sapu dulu, sapu bawah, tisu-tisu buang nantung. Ha, lepas tu baru kita guna air. Kita himpunkan dua-dua tu lebih afdal, lebih baik daripada kita memada dengan air sahaja ataupun memada dengan batu sahaja. Ha, ya? Baik. Tapi pastikan tisu bukan tisu basah. Ha, tisu kering. Tapi kalau rumah orang jangan buat macam tu. Ya, rumah orang ke benda, lepas kita buat tisu kita plastik, kita bawa keluar lah. Jangan dia pergi busukkan tandas orang yang dia punya najis. Baik. Melainkan kalau tong tu besar, tak apalah, tak perasan. Ini tong punya kecil, tak pempa sanak dia sekali dengan tisu-tisu tu sekali. Baik. Sikit lagi tu. Sekiranya tidak bersih dengan tiga butir batu atau tiga penjurunya, hendaklah ditambah lagi beberapa butir hingga bersih. Subhanallah. Lepas itu jadikan bilangannya ganjil, umpama telah bersih dengan empat, tambah satu lagi jadi lima. Kiranya ada tinggal bekas-bekas, tidaklah mengapa. Ha, okey. Kalau kita istinja guna batu je tuan-tuan, tuan-tuan akan fikir apa? Mestilah ada kesan-kesan yang tinggal sebab kita kesat najis guna batu ni tak seperti kita guna air. Ya, pertanda kita guna air tu, jadi kita guna air, pertandanya dah bersih tempat tu, fizikal najis dah hilang, pertandanya kesat tempat tu. Ha, kalau kita basuh tu kesat, ha, okay, fizikal najis tu hilang tu. Tapi kalau guna batu, dia memang kesat. Dia memang kesat. Jadi kalau kita nak kikis sampai habis 100%, memang tak boleh. Jawapannya akan melecek dulu sebelum habis najis tu. Ha, itu sebab ulama kata, kalau guna batu, ya, bersihkan sekadar mana.
sekadar ya sampai yang tinggal tu tak boleh dah nak disucikan. Yang tinggal tu tak boleh dah nak dikikiskan lagi. Kalau tambah lagi kikisan, maka akan terkikis kulit kat situ. Ada kalau macam tu cukup. Tak payah nak kikis lagi dah. Lepas tu macam mana nak solat? Dimaafkan. Dimaafkan. Keluar bilik air tu dengan punggung tak selesa. Pakai sembahyang. Ha, tak apa, sah. Tapi tuan-tuan kena ingat, sembahyang tu, ya, jangan sembahyang dalam masjid. Najis di bawah tu. Dimaafkan tu untuk solat, betul lah. Tapi jangan masuk masjid. Ya, ada najis kat punggung tu. Lepas tu satu lagi tuan-tuan, kalau sembahyang tu jangan jadi imam. Sebab satu hal makmum sahabat depan tu akan bau, satu hal. Ya, satu hal lagi, kalau dia jadi imam, kita maafkan untuk dia je. Untuk solat dia je. Ini jadi imam sampai nak menanggung solat orang, tak payah. Tak boleh. Jadi imam tak boleh, jangan masuk masjid. Ya, sebab dia menanggung lah najis. Okey, baik. Tapi sembahyang sah, memang sah lah sembahyang dia. Ya, sebab istinja ni tiga cara. Yang cara paling afdal ni yang akan disebut last ni. Yang eloknya, afdalnya, bercepuk itu mula-mula dikesat dengan kertas tisu, iaitu gunakan batu ataupun seumpamanya, diikuti dengan air. Lepas tu baru kita guna air, itu lebih baik, lebih perfect. Dengan air jika hendak pakai satu sahaja, maka dengan airlah yang lebih elok, kerana ia menghilangkan ain najis serta bekas-bekasnya sekali. Jadi tuan-tuan, kesimpulan, tiga cara cebok di dalam agama kita. Ni tengok, sampai Nabi SAW ajar sampai tahap macam ni. Nak cebok pun ada tiga cara. Ya, sampai tahap macam tu sekali Nabi prihatin kepada umatnya. Ya, dalam hal yang remeh, yang kecil. Ya. Apatah lagi kalau dalam hal yang besar, yang melibatkan ummah, yang melibatkan orang ramai. Takkan Nabi tak ambil penting pun. Takkan tak ada kat situ bahagian daripada ajaran Nabi pun. Lagi besar. Ini benda remeh ni pun ada bahagian daripada ajaran Nabi. Tiba-tiba benda besar kita tak ada, tak ada. Ni ajaran Nabi tak ada kat sini. Mana boleh? Syumul, semuanya. Baik. Apa dia? Paling paling perfect sekali masuk bilik air lepas kencing berak apa semua, tisu kesat, lepas tu buang sampah, guna air. Itu paling baik. Kita guna dua-dua alat. Yang kedua, tengah-tengah kita guna air saja. Itu biasa kita buat. Kita guna air saja. Yang ketiga, guna batu saja. Guna apa? Batu saja. Ya, baik. Azan lah. Sikit lagi azan. Ya. Baik. Ni cebok guna batu ni yang sempat jelah kita baca. Ya, bercebok. Bercepuk dengan batu atau seumpamanya itu mengandungi beberapa syarat. Penting ya. Walaupun mungkin kita tak akan buat, tapi buatlah walaupun sekali. Sebab ni pun termasuk dalam apa ni, sunnah. Cara cebuk juga. Baik. Maksud termasuk dalam ajaran Islam juga. Ya. Iaitu syarat pertama, najis yang keluar itu masih basah, belum kering, walaupun sebahagian. Jadi lepas keluar berak kencing, cepat-cepat. Kalau nak guna batu saja ataupun seumpama batu, kena cepat-cepat. Sebelum kering najis, dia kena calit terus. Jangan duk sembang, duk main phone dalam tu. Dah kering baru dia nak calit. Itu, kalau najis dah kering, ya, ini syarat paling penting lah. Okey. Kalau dia tak sempat calit, najis tu dah kering, ulama' kata tak boleh dah pakai batu. Dah terlambat. Kena pakai apa? Kena pakai air. Kena pakai air. Jadi nak pakai batu, kena cepat-cepat. Jangan lambat. Ya. Kalau dah kering, kalau sebahagian je kering, lagi sebahagian tak kering pun tak boleh. Walaupun dah kering sebahagian kecil, tak boleh dah guna batu. Kena pakai air. Tu syarat guna batu. Susah dan rumit sikit. Ya, kita berhenti setakat tu lah. Ni syarat paling penting sekali lah. Mungkin ada orang sibuk dah buat kerja. Baik, setakat ni dulu. Dan kita berhenti pada syarat yang terpenting dalam tiga syarat. Sebenarnya tuan-tuan, ada 8 syarat tuan-tuan.
Beliau sebut tiga syarat. Itu sebab kita berhenti kat sini. Ya. Baik. Mudah-mudahan perhimpunan kita diberkati Allah Subhanahu wa taala dan diberi taufik dan inayah untuk kita fahami dan kita sampaikan kepada mereka yang jadi insyaallah sudahi majlis dengan tasbih kafarah dan surah al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا من العقول أوفرها من الأعمال أزكاها من الأذهان أصفاها من الأخلاق أطيبها من الرزق أجزلها من العافية أكملها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.